Did you know that with Xfinity Internet, you get fast and reliable speeds? Best of all, you could save up to $400 a year on your wireless bill when you add Xfinity Mobile. Can your internet do that? Choose from one of our fast speed options with Xfinity Internet. Plus, also get Xfinity Mobile and join the millions who save by getting Xfinity Internet and mobile together. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY, or visit a store today to learn more. Restrictions apply. Compares pricing of top carriers. Xfinity Internet required. Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. SBS Radio. Nah, seperti biasa sebelumnya kami ingatkan, jika Anda ingin mendapatkan wawancara-wawancara yang telah kami unggah ke udara atau juga siaran sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Nah, rupanya Ibu Kate Walton, yaitu penulis, aktivis, anggota panitia March for Justice di Canberra, sudah berada di jalur, jadi saya akan segera menyapa beliau. Selamat siang, Ibu Kate Walton. Selamat siang, Bu Sri. Sehat ya, Bu ya? Sehat, Bu. Amin. Amin, Ibu. Amin. Nah, Ibu, dalam waktu dekat saya akan mohon Ibu untuk menjelaskan atau memberikan tanggapan, yaitu tentang isu-isu perempuan yang masuk di dalam budget itu. Itu ada beberapa, Ibu. Mungkin kita dapat mulai dengan isu yaitu mengenai kesehatan dan kesejahteraan itu. Maksud saya kesejahteraan dan kesehatan itu, atau health and well-being. Baik, ya, jadi sebelumnya kan kemarin pemerintah Australia sudah keluarkan informasi tentang grant tahunan yang merupakan semua pembiayaan dan pengeluaran mereka ya. Nah, di dalamnya menurut pemerintah mereka telah menempatkan perempuan di pusat pemulihan ekonomi dan sosial. Dan di dalamnya ada lebih dari 2,1 miliar dolar yang dialokasikan untuk upaya-upaya tentang perempuan dan anak perempuan. Salah satunya adalah tentang kesehatan perempuan, khususnya ke kesehatan ibu dan juga kesehatan seksual dan reproduksi. Jadi ini menyangkut hal-hal seperti kanker payudara, kanker rahim, dan pemulihan untuk penyakit-penyakit tersebut. Ada juga banyak biaya untuk dukungan bagi orang yang mengalami kekerasan berbasis gender, seperti konseling, bantuan hukum, dan juga biaya-biaya supaya perempuan bisa keluar dari rumah tangga di mana mereka mengalami kekerasan seperti itu. Dan mungkin yang paling banyak dibahas sekarang juga ada perluasan skema untuk paid parental leave atau cuti orang tua yang dibayar. Nah, di sini ada perluasan skema supaya kedua orang tua bisa mengakses jumlah cuti yang sama. Jadi ada 20 minggu yang bisa diakses sebagai cuti baik untuk ibu dan juga untuk bapak. Bapak itu, iya. Ibu tadi menyebutkan tentang masalah kesehatan terutama ya, yaitu kesehatan seksual dan reproduktif itu. Nah, saya juga membaca atau mendengar itu bahwa sebetulnya ada kritik terhadap masalah kesehatan reproduktif itu, terutamanya bahwa maksudnya adalah dukungan pemerintah itu dirasa kurang. Apakah demikian, Ibu? Betul. Hal ini betul baik untuk kesehatan perempuan dan juga untuk dukungan bagi korban kekerasan berbasis gender. Kritik ini dilontarkan untuk kedua hal itu karena dianggap sebagai kesehatan perempuan, khususnya dalam konteks reproduksi dan seksual, itu masih tidak diprioritaskan. Dan banyak isu-isu kesehatan yang mungkin lebih atau dianggap lebih umum dalam konteksnya dialami oleh lebih banyak laki-laki diprioritaskan dalam budgetnya. Dan hal yang sama juga berlaku untuk dukungan bagi korban kekerasan berbasis gender itu, di mana pendanaannya masih sangat kurang dari apa yang dibutuhkan. Ibu, kalau kita berbicara tentang perempuan itu kan bukan hanya masalah kesehatan ya, misalnya. Ya, kesehatan memang penting, tapi juga masalah
security ekonomi misalnya, atau juga masalah kepemimpinan juga, karena saya melihat kepemimpinan ini tidak kalah pentingnya, karena kalau banyak perempuan yang berpartisipasi dalam penentuan kebijakan, nah ini harapannya akan lebih mengangkat perempuan dan memperhatikan nasib perempuan, kan begitu kan Ibu? Betul sekali. Jadi di dalam anggaran tahunan yang sekarang, ada juga beberapa upaya yang ditargetkan supaya lebih banyak perempuan bisa menjadi pemimpin, bisa mempunyai skill-skill yang baru, termasuk dalam konteks menjadi pemimpin. Cuman masalahnya, budget yang dialokasikan untuk hal-hal ini sangat lebih sedikit dibandingkan yang dialokasikan untuk skill-skill yang biasanya diikuti oleh para laki-laki, yaitu trades ya, seperti menjadi tukang listrik atau tukang kayu, hal-hal seperti itu. Itu masih mendapatkan lebih banyak fokus daripada skill perempuan, termasuk dalam konteks kepemimpinan. Dan ini butuh lebih dari budget saja ya, ini butuh perubahan dalam konteks di mana perempuan merasa aman dan nyaman untuk maju menjadi pemimpin. Jadi tidak cukup untuk mengalokasikan budget saja, itu tidak akan memicu perubahan yang cukup besar. Berarti ini harus meliputi juga masalah pemberdayaan secara luas itu, Ibu. Nah, menarik sekali bahwa Bu Kate mengatakan contoh yang diambil adalah masalah vokasi kan itu, seperti menjadi apa tadi tukang listrik misalkan atau apa dan sebagainya. Nah, saya ingin mengkritisi juga Bu Kate, yaitu bahwa kalau itu banyaknya ditujukan kepada laki-laki, nah apakah betul demikian atau mungkin kurang juga minat dari perempuan itu sendiri terhadap bidang-bidang tersebut? Betul sekali. Jadi upaya seperti itu seharusnya umum ya, terbuka untuk semua, ditujukan kepada semua orang, bukan hanya laki-laki atau perempuan. Namun dalam kenyataannya, vokasi-vokasi seperti itu, misalnya menjadi tukang listrik sebagai contohnya, itu masih kurang diminati perempuan karena ada tekanan sosial ya, di mana menjadi tukang listrik dianggap sebagai sesuatu yang lebih biasa untuk laki-laki dan bukan untuk perempuan. Memang betul ya, kalau kita memikirkan semua tukang listrik yang kita pernah ketemu, rata-rata laki-laki, salah satunya adik saya, dia adik laki-laki saya, dia tukang listrik. Kalau untuk ketemu perempuan yang bekerja di ranah seperti itu masih jarang sekali karena tekanan sosialnya, di mana itu dianggap sebagai hal yang tidak layak bagi perempuan. Artinya harus ada sangat banyak dorongan supaya perempuan berminat dan merasa nyaman juga untuk masuk karier seperti itu. Dan itu memang sudah mulai terjadi, namun masih butuh lebih banyak upaya lagi. Nah, jadi kira-kira Ibu, tindakan praktis apa untuk mendorong para perempuan atau perempuan muda itu untuk juga berkecimpung dalam vokasi tersebut? Mungkin harus ada perubahan sikap, perubahan lingkungannya di bidang-bidang seperti itu. Karena dianggap sebagai sesuatu yang masih sangat maskulin, sangat kasar, dan tidak aman atau nyaman bagi perempuan. Maka dari itu, banyak perempuan merasa seperti mereka tidak bisa masuk ke situ karena tidak cocok dengan keinginan mereka, dengan sikap mereka juga. Jadi harus ada tindakan praktis untuk mulai mengubah lingkungan yang ada di situ, supaya perempuan juga berminat dan merasa nyaman di situ. Ibu, ini saya sambil berpikir itu, sambil mendengarkan Bu Kate. Maksud saya begini, kalau tukang listrik itu kan, ya ini ekstrimnya ya Ibu ya. Kalau untuk memperbaiki listrik, aliran listrik di rumah itu memang tidak seberapa. Itu naik ke atas rumah itu paling-paling saya mengatakannya. Tapi kalau untuk pekerjaan di luar itu kan bisa saja. Kalau memperbaiki apa aliran listrik, kabel listrik dan sebagainya itu memang bisa lebih tinggi lagi. Nah jadi kalau dalam olahraga saja sudah ada panjat tebing perempuan, nah apa alasannya untuk menjadi tukang listrik itu? Jadi itu sebenarnya bisa dicapai kan Bu Kate? Betul, sangat bisa dicapai. Malah sesuatu yang memang harus didorong karena perempuan bisa menjadi apa saja ya. Apalagi misalnya kalau sudah cukup dilatih, sudah diberikan dukungan yang dibutuhkan, ini mereka pasti juga bisa menjadi tukang listrik. Sudah banyak sebenarnya. Cuman kalau dibandingkan dengan jumlah laki-laki dan apa yang kita memikirkan kalau kita berpikir tentang vokasi,
masih banyak orang tua tidak ingin anak perempuannya masuk ke bidang-bidang seperti itu. Karena dianggap mungkin tidak cocok atau perempuan bisa mendapatkan gaji yang lebih besar di tempat lainnya. Padahal kenyataannya vokasi itu sangat digaji dengan sangat layak dan sangat bagus. Dan seharusnya kalau ada perubahan lingkungan dan sikap di situ, perempuan juga bisa. Buket tadi, Buket sudah menyinggung tentang paid parental leave, yaitu yang 20 minggu itu, dan itu fleksibel pengambilannya bagi kedua orang tua itu, berarti ada kenaikan 2 minggu kan Ibu ya, itu. Nah, sekarang bagaimana dengan penitipan anak itu Ibu? Karena paid parental leave, ya udah itu masih anak, masih di dalam kandungan, tapi setelah mereka lahir dan sebagainya, kalau ibunya mau kembali bekerja, nah ini kadang-kadang menjadi masalah kan, yaitu apa menempatkan anak di tempat penitipan anak itu. Betul, betul. Jadi setelah ambil cuti melahirkan misalnya dan sudah mau balik ke pekerjaannya, yang menjadi susah sekarang dan pasti banyak pendengar mengalami ini, penitipan anak menjadi hal yang susah ditemukan, apalagi yang dekat rumah atau dekat tempat kerja, dan dengan harga yang masuk akal. Jadi kalau tidak salah sekitar 40% keluarga di Australia sekarang tidak bisa bayar untuk penitipan anak karena sudah menjadi sangat terlalu mahal untuk budget mereka. Dan sayangnya dalam anggaran tahunan yang barusan dikeluarkan tidak ada begitu banyak perubahan untuk funding bagi penitipan anak. Jadi untuk kebanyakan keluarga, apalagi sekarang dengan biaya hidup yang naik di mana-mana, di pompa bensin, di swalayan, penitipan anak juga menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan, menjadi concern buat banyak sekali orang tua karena nanti akan makin tidak bisa dibayar. Dijangkau. Ya, bisa dibayar, tapi kalau misalkan uang yang dibayarkan itu adalah uang yang dia terima selama bekerja, ya sama saja. Mengapa mesti capek-capek hanya untuk membayar biaya penitipan anak itu, istilahnya kan begitu. Nah, Bukit, sekarang kita sudah melihat secara umum itu tadi, yaitu tentang budget yang berhubungan dengan pendanaan perempuan itu. Nah sekarang bagaimana dengan pihak oposisi sendiri Ibu? Apakah mereka lebih baik janjinya daripada pemerintah? Sebenarnya itu yang masih agak kurang jelas, apakah lebih baik atau lebih buruk atau sama saja dengan apa yang dijanjikan pemerintah sekarang. Sayangnya kurang lebih baik oposisi maupun pemerintah sekarang masih tidak begitu memprioritaskan upaya-upaya tentang perempuan dan anak perempuan. Dan dua-duanya apa yang dijanjikan itu masih tidak menyampai 1% dari semua pengeluaran anggaran tahunan itu. Jadi masih mungkin belum memenuhi apa yang dibutuhkan oleh perempuan-perempuan Australia dari sisi pendidikan anak, dari kesehatan, dan dari kekerasan. Sayangnya baik oposisi maupun pemerintah kurang memperhatikan akar dari masalah-masalah tersebut. Ibu tidak akan lama lagi pemilihan umum akan diumumkan, berarti kampanye segera akan dimulai. Nah, di situ kita akan mungkin lebih dapat melihat itu. Karena ya, harapannya program-program mereka atau platform masing-masing itu akan dipertajam, akan diperjelas begitu. Jadi kita akan dapat mempertimbangkannya dengan lebih baik lagi. Betul-betul, karena apa yang keluar di budget itu memang masih agak kasar ya, belum fix dan kita masih bisa memperhatikan lebih jauh ke depan bentuknya kira-kira seperti apa. Ibu Kate Walton, seperti biasa terima kasih sekali atas penjelasannya dan juga partisipasinya dan kesetiaannya Ibu untuk selalu bersedia untuk kami hubungi. Selamat siang Ibu Kate. Terima kasih juga Bu Sri. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook. Did you know that with Xfinity Internet, you get fast, reliable speeds? You could save up to $400 a year on your wireless bill when you add Xfinity Mobile. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY, or visit a store today. Restrictions apply. Compares pricing of top carriers. Xfinity Internet required.